Okey, kita teruskan. Kita nak susun dengan pecahan apa ni namanya? Kalau macam ni. Ha? Nombor bercampur. Ini lagi senang nak susunnya. Antara 3 dengan 3, 2 per 5. Okey, kita ada 3, 3 per 5. Sekarang kita ada 3, 3 per 5, 3, 1 per 5, 3, 4 per 5. Yang mana satu? 3, 1, 4. Lepas 2. Lepas 2. 3. Jadi 3. 3 per 5. Lepas 3. 4 per 5. Ha, macam tu je susunya. Sebelum 3, 2 per 5. 3, 1 per 5. Ha, ni lepas 4. 4, 1 per 5. Senang aja nyusunnya. Kalau dia punya yang bawah apa kita panggil? Yang bawah kita panggil? Yang bawah kita panggil? Yang bawah kita panggil? Kalau penyebutnya sama tak ada masalah. Boleh susun. Betul? C. Sama tak bawah dia? Sama tak bawah dia? Sama tak bawah dia? Hei, semua tak berjawab ni nak kena bangun ni. Ni baik duduk tidur ya. Nak semua belajar berdiri macam saya. Saya berdiri je. Okey, kosong ni mana? Kita ada kosong. Di sebelah? Di sebelah kanan ni kosong. So, 1 sini 2 per 7 negatif. 4, lepas 4 5 per 7 negatif. Lepas 5 6 per 7 negatif. Ha, yang susah sikit pun yang atas ni aja. E tu aja kan.